Wah, kalau gope lagi datang tapi. Oh, datang sini ya. Datang sini. Oke, okay. Iya kan? Oke, okay, siap. Teman-teman datang ke sini. Tuh. Cek unit, test drive, tercocok, bayarin bawa yeah. Pulang. 8.500.000, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Derosa Auto. Teman-teman, hari ini saya Wahyu balik lagi nih, bukan balik lagi sebenarnya sih, baru pertama kemarin nih di garasi gue, suka-suka gue nih. Iya, betul. Ditemenin sama ownernya langsung, Opa Rendra. Opa Rendra. Gimana kabar Opa? Alhamdulillah. Opa, sehat. Ini bener namanya garasi gue, suka-suka gue. Iya. Yeah, jadi namanya garasi gue, Hashtagnya suka-suka gue. Suka-suka gue. Setelah gue ada itu pokoknya ya. Opa, ini garasi gue ini suruhnya seperti apa sih Opa? Awal konsepnya premium. Premium. Cuman karena posisi garasinya ada di pinggiran kali ya. Iya. Jadi demand-nya tuh permintaan lebih banyak ke Motoba. Oh, Motoba. Oke. Okay. Iya. Harga juga di sini ngepres apa ya? Ngepres aja. Oke, okay, mantap. Muter. Oh, muter. Yang penting berputar lancar, teman-teman. Opa, kalau teman-teman yang di luar daerah, Opa. Kira-kira di luar pulau, di luar daerah, bisa pengantaran ke sana? Bisa, bisa. Bisa. Kita ada towing, ada driver. Oke, okay, teman-teman. Jadi teman-teman yang luar daerah yang nggak sempat kemari, tenang aja, tinggal apa sih namanya video call Opanya. Iya. Nanti sama Opanya di bacain lagi spesifikasi lebih detail Opa ya, iya, sambil video call ya. Iya, oke Opa, buat yang di daerah sini nih, alamatnya di mana Opa? Jalan Tanah Sewaan nomor okay. 88 Pamulang, lebih tepatnya kejepit komplek Permata Pamulang dan Villa Pamulang, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Di map ada Opa ya? Ada. Garasi gue. Garasi gue. Mantap. Nomor teleponnya Opa? 0812 okay. 8935 6755. Oke, okay. Opa, kalau misalkan teman-teman ada yang pengen tukar tambah Opa, bisa nggak kira-kira itu? Oh, bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Yang penting harganya cocok. Cocok senilai. Gas. Oke, okay, gas. Oke. Okay. Oke, okay, Opa, langsung kita review nih. Dari mana dulu kita? Boleh, bebas. Kijang kali ya? Kijang boleh. Oke, okay, siap. Dari Kijang dulu Opa nih. Ini Kijang apa Opa? Ini Kijang Astra NCH nih. Oke. Okay. Tahun 89. 89. Power steering. Power steering. 6 speed. 6 speed. Mundur. Mantap. Interior orisinil. Oke. Okay. Mesin kering. AC. Dingin-dingin kuku. Dingin-dingin kuku. Knalpotnya panas. Oke. Okay. Pajak gimana, Opa? Pajak satu kali. Satu kali. Satu kali. Kaki aman, Opa, ya? Kaki aman. Enak. Oke, okay, mantap, teman-teman. Ban lumayan lah. Bensin, Opa, ya? Bensin, bensin. Nice. Open berapa, Opa? Ini sih... Jangan open ya, kasih net aja udah. Langsung net aja. Berapa nih? 24 kita dorong. 24 juta teman-teman. Datang ke sini, cek unit, test drive, cocok, bayarin bawa pulang. Iya. Kalau teman-teman kemari nanti ngobrol lagi sama Opanya sambil ngopi-ngopi, siapa tahu kalau udah akrab bisa dikritikin lagi buat bensin pulang, teman-teman. Pulang. Bisa kurang lagi, tenang bisa aja. Bisa kurang lagi, tenang aja. Next Opa. Iya. Oke. Okay. Ada Suzuki apa nih? Baleno nih. Baleno. Baleno 2000 injection. Oke. Okay. Mesin kering nih spesial banget nih. Spesial, teman-teman. Pakai telur. Spesial banget. Ada ini aja ya sedikit ya. Oh, ada retakan sedikit ya, Pak ya? Retak rambut. Tembus nggak ini? Nggak tembus. Nggak tembus. Nggak tembus. Okay. AC dingin. Nggak ada keropos. Mesin? Mesin oke banget. Kaki-kaki? Kaki-kaki enak banget. Nice, teman-teman. Teman-teman, di sini bodinya juga masih ganteng banget. Masih mulus banget. Ban layak pakai, pelek ganteng. Interiornya rapi banget. Iya. AC-nya dingin kata Opa tuh. Iya, AC-nya. Ini CC dingin. Berapa nih Opa? Ini CC 1500. 1.5. Iya. Pajak gimana Opa? Pajak hidup. Pajak hidup? Hidup. Opa, ini teman-teman nanti kalau ada yang minat ini. Ini kaca terima rapi apa-apa adanya? Bebas. 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 Oke, mungkin apa adanya dulu. Nanti teman-teman kalau mau terima dirapihin lagi di sini bisa Opa bisa, ya? Bisa, bisa. Nanti harganya diobrolin lagi sama Opanya tuh. Bisa. Open berapa nih Opa? Ini... Kayak begini aja nih, 37 okay. Kita lepas. 37? Bisa kurang kali buat teman-teman? ya sedikit lah. Ya, coba saya pangkas agak dalam nih. 30 dikasih nggak Opa? Nggak dapat. Oh, nggak dapat. 32 Opa yuk? Belum dapat. Belum dapat. Di bawah 35 dapat Opa ya? 35 rame banget, belum Opa kasih. Belum. 35 belum dikasih teman-teman. Belum dikasih. Tambahin gope, 3500. Karena ini spesialnya luar biasa nih. Apa tuh? Iya, mobilnya spesial banget nih. Masih kinclong banget teman-teman. Ini buat dibawa nongkrong juga nice banget. Inter juga rapi banget teman-teman. Ceper harian ini. Ceper harian. Nice banget ini. Oke, berapa nih Opa nih? Jebo.
di bawah 35 enggak dikasih apa? Begini aja 37. Kaca rapi 38 nih. Kaca rapi 37 apa ya? Iya. Kaca rapi 37 ya. Kita lihatlah. Kita lihat. Oke, teman-teman. Datang ke sini, mobil masih ganteng banget, masih kinclong. Siap buat nongkrong juga ini, enggak malu-maluin, interior juga rapi banget, teman-teman. Nice banget pokoknya. Door trim ya itu dibuka orinya masih interiornya. Mantap banget pokoknya. Pokoknya mobil siap buat keluarga, ngantor, buat kuliah juga masih keren. Keren. Next apa? Ya. Ada kuda. Kuda ini tahun 89. 89. CC berapa, Pak? Kuda ini CC-nya 1500 ya. 1500. Solar bensin apa? Bensin. 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 Oke, kondisi mobil apa? Pajak satu kali. Oke. Plat Bandung. Oke. AC dingin. AC dingin. Mesin enak, kaki-kaki enak. Oke. Ya tinggal pakai sih ya. Udah double. AC ya? Double. Mantap. AC double. Super exit ya. Super exit. Super exit. Di sini body masih keker banget, teman-teman. Masih ganteng banget. Banyak like pakai, pelek keren. Interiornya rapi. Peleknya Mercy nih. Mantap. Interiornya rapi banget, teman-teman. Matching nih sama warna mobilnya nih. Nice pokoknya. Per tahunnya pajak berapa nih, Opa? Ini per tahunnya 800. 800? 800 ribu. 800 ribu, teman-teman. Bisa tinggal buat mudik-mudik luar kota juga bisa tuh ya? Iya, pasang ada roof railnya. Rooftop. Pasang aja. Keren. Open berapa nih, Opa? Ini 43. 43? Iya. Di bawah 40 dikasih, Opa? Belum dapat. Belum dapat? Iya, belum dapat. Berapa enaknya, Opa? Biasanya sih kalau buang-buang keluar kota itu konsumen minta pajaknya dirapiin. Oh, dihidupin. Nggak terima apa adanya dulu, Opa. Nanti kalau teman-teman pengen dihidupin pajaknya, nanti tinggal ngobrol lagi sama Opa. Betul, betul. Oke. 43 paling kurang-kurang dikit lah. Pas 1? Pas 1 sih belum ya. Pas 1.500, Opa? 42 lah. 500, Opa. 500 kalau datang ngopi sih ya. Nah, tuh teman-teman. Teman-teman datang ke sini, dikasih 41.500, Opa ya. Iya. Iya. Iya-nya kurang tuh sini, Opa nih. Aduh. Salaman lu. Oke, siap. 41.500, teman-teman. Datang kemari, ngopi dulu bareng Opanya, ngobrol-ngobrol. Iya. Sambil cek unit, Opa ya. Cek unit. Boleh bawa mekanik sendiri kemari, Opa ya. Betul, betul. Mantap, biar lebih transparan betul, lagi. Betul. Mobil masih gagah banget ini. Gagah. Kayaknya nggak lama keluar nih mobil. Ini udah makan DP berapa kali ya? Ini? Cuman orangnya nggak datang. Waduh, sayang banget ini. Masih nice banget mobil, masih gagah ini. Mungkin dapat di tempat lain. Iya, mungkin bisa jadi. Yang lebih dekat. Lebih dekat. Next, Opa? Iya. Kesampingnya nih? Mazda Interplay 323, tahun 93-94. Ini mobil batu akik nih kalau orang bilang nih. Iya, batu akik nih. Cat siram, tapi cukup bagus siramnya, cukup rapi. Mesin kering, Okay. Power steering enak, Okay. AC dingin, interiornya yang penting orisinil abis. Masih ori teman-teman, masih blue-bluean teman-teman. Kayak dari mana, Pak? Dari depan sampai bagasi nggak ada keropos. Nice teman-teman. Bisa dilihat. Kaki enak, nyaman. CC berapa nih, Pak? Ini CC 16. 16. 16. Injeksi ya? Injeksi. Ini karbu apa injeksi karbu. Ya? Karbu injek. Cuy, karbu apa injek? Karbu. Oke, karbu teman-teman. Bodi masih ganteng banget, nggak ada keropos kata Opa. Betul, betul. Ban juga masih tebal, layak pakai. Peleknya ganteng, interiornya masih orient, joknya masih bludruan teman-teman. Test drive kita Puncak dan Anyer ini. Nice, teman-teman. Opa sendiri tuh yang nyoba tuh katanya tuh. Pajak gimana tadi, Opa? Pajak hari ini panjang, hari sampai ini 2025. Hari ini STNK-nya dalam perjalanan. Oh, terima panjang. Dari Cirebon. Oke. Okay. Open berapa nih, Opa? Ini udah laku. Ya. Udah laku. Di prank kita mau apa ini? Waduh. Kalau boleh tahu, Opa? Oke. Okay. Kemarin laku di angka berapa ini? Laku di angka 23. Oke. Okay. Kemudian pajak konsumen yang bayar. Oh. Opa cuma prosesin aja. Proses aja, dibantu proses. Tenang di sini teman-teman. Yeah. Kalau di sini ada yang pajaknya op juga beli mobil di sini dibantu sama opanya dan dibantu. Tim. Mau mutasi, mau apa? Entah. Ya, sekarang kan pemerintah kasih online luar biasa ya. Yeah. Kemudahan buat kemudahan masyarakat. Jadi enggak teman-teman enggak usah repot bawa pulang pajak terima hidup. Betul, betul. Mantap banget taat pajak. Mantap. Next Opa, kemana kita? Yeah. Ini nih. Ini ada twin cam. Twin cam. Ini twin cam. Apa ya yang pakai nih aki-aki nih. Masih ganteng banget nih mobil ya. Ganteng banget, mesinnya
suaranya kayak mobil baru ya? Kayak mobil baru. Iya, halus banget berarti ini. Halus banget. Mesinnya halus banget. Enak. Kaki gimana, Pak? Kaki sempurna. Wih, interior masih interior orisinil. Mantap. Setir Momo tapi ada setir orisinilnya ada ya. Ada orisinilnya ada. Belum mantap, diantar. Mantap, mantap. Belum mantap. Diantar. AC dingin, Pak? AC. Nah, ini AC kayaknya harus diperbaiki deh. Diperbaiki. Kurang dingin sih. Kurang dingin. Kurang tapi dingin. Nanti teman-teman kalau ada yang minat nih terima dingin apa-apa adanya, Pak? Boleh, mau terima dingin boleh, apa adanya boleh. Terima dingin boleh, apa iya. adanya boleh, iya, teman-teman. Iya, iya. Betul. CC berapa nih, Pak? Ini CC 16. 16. 16. Pajak gimana, Pak? Pajaknya panjang. Panjang. Panjang, sayang. Oke. Okay. Iya. BG kalau mau B ini tinggal tutup aja nih. Waduh, 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 waduh. Terima mutasi, tenang aja. Mantap, dibantu iya, di sini ya mau bantu timnya, Pak ya. Iya. Mau mutasi kemana, bebas. Mantep banget. Kita yang penting taat pajak aja. Taat pajak tuh teman-teman tuh. Open berapa nih, Opa? Ini open di angka sebenarnya sih 37 ya. 37, sebenarnya 37 teman-teman. Iya, yeah, luar biasa ya. Luar biasa. Mobil edan nih. Ini masih kinclong banget teman-teman. Kacau ini dipoles aja bisa ngaca ini. Iya. Yeah. Nice kacau. Banget ini. Ban juga masih tebal like pakai. Gondrong. Ganteng banget. Gondrong, ban gondrong. Interiornya Orion. Mm-mm. Minus cuman di AC kurang dingin apa ya? Kurang dingin aja. Oke. Okay. Open berapa nih, Pak, tadi? 37? 37. Di bawah 35 dikasih kali ya? Di bawah 35, begini apa adanya, 34,5 bawah deh. 34 lempengin, Opa. Oke ya? 34. Pasrah Opanya, teman-teman. 34 juta datang ke sini, cek unit, test drive, cocok, bayarin, bawa pulang. Bawa pulang. Waduh. Waduh. Aduh. Pokoknya teman-teman merapat ke sini. Langsung yeah. kontak Opanya yang di luar daerah, kontak Opanya. Kalau kurang puas sama video di sini tinggal yeah. di video call lagi Opanya. Yeah. Biar sambil video callan sambil dibacain lagi speknya, Opa ya. Kemarin test drive Ciwide Bandung. Nice tuh, dari udah diuji coba tuh mesin langsung tuh. Ciwide. Mantap banget. Bensin kurang dari 400 ribu pulang pergi. Irit ya. Iya. Yeah. Mantap. Kurang dari 400 ribu. Masih ganteng banget ini pokoknya nih. Cuman minus di AC kurang dingin. Nanti yeah. untuk teman-teman yang pengen AC dingin, ngobrol lagi sama Opanya. Boleh, boleh, boleh. Siapa tahu nanti yeah. di sini kalau dirapihin di sini harga agak miring. Iya, yeah, iya, yeah, yeah, betul, betul. Oke, okay, next Opa. Boleh. Iya. Yeah. Mana kita? Ini ada nih. Hyundai Excel. Ini spesial juga nih. Oke. Okay. 2003. Oke. Okay. Kemudian mobil bandel banget. Hmm. Ekstaksi nih. Ekstaksi ini. Nah, ekstaksi nih, tapi luar biasa nih. Tenaganya gila, iritnya. Iritnya kacau nih. Kacau iritnya. Nih. Ini warna sama di STNK sinkron apa? Sama, sama, sama. Oke. Okay. Warna sama. Ini apa ya warnanya ya? Magenta ya? Apa ya? Merah manja kali. Merah manja. Pink-pink gimana gitu. Warnanya keren nih teman-teman, manis yeah. banget warnanya. Yeah, yeah. Ban juga like pakai, pelek ganteng. Interior orisinil, AC dingin. AC okay. udah kemarin udah Opa perbaiki. Oke. Okay. Apa cuy, EPAP ya? Ganti kompresor. Pokoknya udah nyes ya Opa ya? Pokoknya Opa transfer 2 juta lebih aja. Buat AC ini. Nih. Buat AC, pokoknya udah teman-teman pakai jaket aja pokoknya. Iya, kalau enggak masuk angin. CC berapa nih Opa? Ini CC 15. 15. Oke. Okay. Pajak gimana Opa? Pajaknya 2020. 2020 4 kali ya? Iya. Per tahun berapa, Opa? Per tahun dia 700. Di bawah 1 jutaan ya? Iya. Open berapa, Opa? Ini berapa, cuy? Wah, Opa ragu nih. Waduh. Ini sih buka 25 sih. Buka 25. Iya. 20 dikasih ke Opa? 20. 22 kali ya. 21.500 yuk. Opo udah turun dari 25 turun 3 juta loh. Iya, yeah, bener ya? Ini hipnotis. Hipnotis. Sudah lah, Opa. 21.500 siapa, yuk? 21.500 okay. bawa. Oke, 21.500. Datang ke sini, cek unit, test drive, cocok, bayarin, bawa pulang. Bawa montir, jangan lupa. Bawa montir, jangan yeah. lupa, biar transparan. Nih, kalau kata sinetron, biar nggak ada dusta di antara kita, Opa. Betul, betul. Mantep banget. Betul, betul, betul. Next, Opa, ini hitam. Hitam ini mobil balap nggak dijual ya. Oh.
Waduh. Tapi kalau ada yang mau open 420 juta nih. Waduh. Kalau ada yang mau. Menang di mesin ini mobilnya teman-teman. Mesin atau piala. Waduh. Iya benar ya, mesin atau piala. Nah, ini open nih. Wih, ini seru nih. Nih, semakin coba nih. Belakang semakin ini nih, semakin apa? Menakjubkan. Semakin horor mobilnya. Horor. Coba. Ini mobil Suzuki Carry Buick 1000. Oke. Tahun 86. Pajak 3 kali. Kalau mau terima panjang boleh. Kondisinya oke. Okay. Interiornya Alphard kalah lah ya. Wah, ngeri sekali. Interiornya rapi banget. Dan yang terpenting remnya nih. Kenapa tuh? Ngeri nih. Remnya disc. Bukan tromol lagi. Mungkin kekencengan kayak larinya ya. Larinya kekencengan nih. Udah upgrade teman-teman. Jadi pasti berhenti kalau di rem nih. Belum ada AC ini ya? Belum. Ada AC ya. Kipas juga, pakai kipas. Pakai kipas. Pakai AC-nya angin sepoi-sepoi. Iya, kipas juga kadang hidup, kadang enggak tuh. Opa, tadi untuk global pajak sendiri berapa, Opa? Global pajak cuma 200.000. 300.000 per tahun. Per tahun apa global itu? Per tahun 300.000. Per tahun 300.000-an, teman-teman. 300.000 per tahun, teman-teman. Sama satu slot rokok lah. Benar. Masih malan pajak motor lah ya. Iya. Mobil masih ganteng. Ini warna sinkron sama dia. Sinkron abis. Masih ganteng banget. Cakep sih. Buat koleksi oke. Okay. Nice, teman-teman. Tapi mesin oke okay nih. Waduh, mesin tokcer. Mesin tokcer, teman-teman. Tokcer. Aduh, nice nih. Mesin talk chair. Open berapa nih, Opa? Ini 9 juta aja. 9 juta? Iya. Yeah. Kita press ya? Press 9, ya? 9 juta bawa deh. Press ya, press. Nanti diomelin koboi loh. Sejarah bilang-bilang bang koboi. Press, Opa, press ya. Talang-talang aja dulu masih bagus banget, masih lempeng teman-teman. Bagus, cakep. Lumayan. Masih ganteng banget, interiornya ini ngeri nih. Yeah. Waduh. Dek-dek semua aman. Jadi jangan khawatir kalau naruh sendal nggak bakal jatuh. Gimana Pak? Press ya? Itu udah kita kasih net tuh. Oh net itu. Gope lagi apa? 9 tuh udah cakep banget tuh. Gope lagi ya? 8,5 apa? Kalau gope lagi datang tapi. Oh datang sini ya? Datang sini. Oke. Okay. Iya kan? Oke, siap. Teman-teman datang ke sini. Tuh. Cek unit, test drive. Tercocok, bayarin, bawa pulang. 8.500.000 teman-teman. Kalau pajak udah Opa hidupin jadi 25 nih. Waduh. Iya, karena Opa upgrade pasti kasih AC dan lain-lain. Mantep banget udah apa aja itu teman-teman. Nanti kalau misalkan pergi upgrade lagi, AC segala macam, ngobrol lagi, siapa tahu harganya miring di sini. Boleh, teman-teman. Ngoprek di sini boleh? Boleh, di sini. Pakai montir Opa boleh? Oke, siap di sini. Ada timnya Opa ya? Ada. Mantap. Siap. Next Opa? Espas. Espas Superfan. Oke. Okay. Tahun 99. Ini minusnya cuman AC-nya kurang dingin ya. AC kurang dingin. Jalan sih, AC okay. Jalan cuman kurang dingin. Oke. Okay. Pajak satu kali bareng sama plat. Oke. Okay. Pajak ini per tahun berapa sih, Opa? Ini per tahunnya 800.000 kalau enggak salah. 800.000. 800.000 apa 600 deh, lupa deh. AC-nya berapa nih, Opa? 1600. 1.6. Iya. Interior ori nih, Opa? Oh, ori semua. Widi. Ori semua. Ngeri, nanti di foto-foto aja. Iya. Ngeri nih mobilnya. Ban juga masih layak pakai teman-teman. Pelek masih nice teman-teman. Interior masih ori. Pelek racing. Mesin, kaki-kaki gimana Opa? Enak semuanya enak. Enak semua. Ini semua enak nih. Tinggal jos Opa ya. Tinggal jos. Open bener. Berapa nih Opa? Ini net abis. Oh net abis teman-teman. Yeah. Langsung dikodein. Nggak usah open ya. Kandasin aja udah. Kandasin gitu kata yeah. Opa. Om Wahyu nih. Kacau nih. Takut ke hipnotis dia. Open-openan ya Opa yeah, ya. Ini... Kandasin aja 17 kali ya. 17? Iya. Gopel lagi apa lah, 16,5 ya. 16,5 ambil okay. Ya. 16.500.000 teman-teman. Datang ke sini, cek datang unit, sini. Test drive, ambil. Cocok, bayarin, bawa pulang. Kata iya. Opanya lebih enak bawa montir sendiri. Betul. Biar nggak ada dusta di antara kita. Betul. Mantap betul. Banget. Keren. Next Opa, sampingnya? Iya. Wah, ini lebih karuhun lagi nih. Lebih sangar lagi nih. Kijang Rover. Oke. Okay. Tahun 94. 94. Semuanya orisinil nih. Orisinil semuanya. Mesin kering semua. Oh, enak deh AC. Mantap. Kemudian dashboard sedan udah nih. Dashboard sedan. Pelek racing, ban gondrong. Kemudian yang terpenting nih. Apa tuh? Kaleng mentereng teman-teman. Ngeri. Kaleng breng. Ngeri nih, ngeri. Mantap banget. Ini. Tapi mesin masih jos luar kotanya apa ya? Jos. Kaki juga enak ya? Kaki enak. Mantap. Ini enak nih bener. Ini ada AC apa? Ada. AC ada. Dingin?
Ya kalau buat Opa kurang dingin sih. Opa mah biasa mobil itu tuh ketahuan. Waduh. Ini interior masih bluder loh Pak. Bluder. Talang-talangnya juga teman-teman, talang air juga masih blue lurus banget. Sampai ke belakang bluder masih. Nice okay. Banget. CC berapa nih Opa? Ini CC-nya 15 ya? 15. Oke. Okay. 94. 94. Ban juga masih tebal-tebal teman-teman. Kaleng gembreng. Masih mantep banget. Emblem roper juga masih keren tuh. Mantap. Oke, okay, open berapa Opa? Ini open sih, bukan open ya. Kandasin aja. Kandasin ini 24 sih. 24 aja. Oke, okay, 1000 lagi. 23 Opa. Jangan. Oh, jangan. Kalau ini udah, iya benar. Oh, jangan yang udah ini. Kandas nih. Udah kandas. Berapa tadi Opa? 24. Oke, 23.500 teman-teman datang ke sini, cek unit, test drive cocok, bayarin bawa pulang. Asal teman-teman mau kemari aja dulu, ngobrol dulu sama opanya sambil cek unitnya opa ya. Iya, oke, benar. Di 23.500. Kita hipnotis lagi opa. Oke, nih opa, sampingnya tuh. Ini baru dapat nih. Masih hangat berarti nih ya. Ini baru masuk. Oke. Tapi udah ada kisi-kisi harga udah ada. Udah ada, oke. Udah ada. Ini baru masuk. Ini tahun 90. Oke. Apa ya, ini bukan rover nih, jantan nih? Jantan ya. Tapi ini lebih spesial dari rover ini. 94 iya. Iya. Jadi kalau opa nyobain tuh, ya ini nyaman, ini lebih nyaman gitu. Lebih nyaman ini. Iya, lebih nyaman. Ini baru dapat nih. Baru dapat. Iya, bagus nih. Masih keren teman-teman. Iya. Masih kaleng juga. Interior, interiornya udah masih lumayan lah dimakan usia om ya, iya, apa ya? Interiornya jok udah nggak ori ya, iya, udah nggak ori. Iya. Talang-talang air masih lempeng banget. Iya betul. Ada bonusnya tuh buat bawa-bawa barang-barang di atas. Iya. Ban juga masih layak pakai. Bonusnya roof rack. Iya. Peleknya ganteng. AC dingin apa? AC-nya kurang. Kurang. Di sini kurang. Opa ini apa adanya. A ya, dibilang ya, ya. A, B dibilang B. Teman-teman nanti mau terima dingin juga nanti ngobrol lagi sama opanya. Bedanya pajak, sama pajak hidup nih. Pajak hidup ini. Nice teman-teman. Tinggal pakai, greng, mau pulang ke kampung. Ke kampung. Ngapa? Oh, gagah nih. Gagah, lumayan, mantap ya, pokoknya. Di atas bisa bawa beras apa. Oh, kan bawa sayuran ya tuh. Bawa durian. Biasanya kalau pulang kampung kan baru iya, beras. Iya, benar-benar. Open berapa, Opa? Ini 26. 26? Masih bisa nego tuh? Ya, nego bisa, tapi datang langsung deh. Datang langsung masih sini. Masih baru nih. Masih baru? Iya. Jadi kalau mau teman-teman mau nego, langsung kemari aja, Opa. Betul, betul. Jadi masih buat nego ini harga gelap, teman-teman. Betul. Opanya cuma buka harga 26. Jadi teman-teman merapat aja ke sini, ngobrol langsung sama opanya sambil ngopi, siapa tahu bisa dipres lagi jadi 23. Baru datang belum disentuh montir sini. Nah tapi tetap sambil nice jalan. Nice tapinya ini ya. Bagus. Mantap banget. Bagus. Sampingnya Opa? Ini ada Corolla Twin Cam. Twin Cam. Tahun berapa Opa? 88. 88. Tahun 88. Kemarin okay. Interior udah Opa benerin, okay. Tapi udah baru selesai. Mungkin masih bau-bau lem kali dalamnya. Ini udah dirapiin, okay. Mesinnya enak banget, larinya lurus, nggak belok-belok, okay. Ya nggak oleng. Mesinnya juga gila nih. Kaki-kaki ada yang enak, aman. Enak, aman. Power steering loh. Power steering, teman-teman. Kayaknya orisinilnya aslinya belum power steering deh, 88. Tapi kelihatan berarti ya? Tambahan mungkin ya. AC gimana, Opa? AC-nya kurang dingin. Kurang dingin. Oke teman-teman, di sini interior juga masih ganteng teman-teman. Lumayan. Steel ori udah nggak ada ya? Steel ori udah nggak ada. Iya. Kalau yang 90 tadi masih ada steel orinya. Oke. Peleknya ganteng banget. Bannya layak pakai. Masih enak lah. Pajak gimana Opa? Ini pajaknya berapa kali ya? Oh 2018. 2018. Iya 2018. Baru ingat. Per tahun berapa nih Opa? Ini per tahunnya 600 kalau nggak salah deh. 600? Iya, 600 ribu kalau nggak salah. Oke. CC-nya berapa sih ini, Opa? CC-nya 13. 13? Super irit. Masih irit. Irit banget, teman-teman. Ini merapat nih buat yang baru-baru menengah ke bawah ya, Opa, ya? Iya. Siap nih, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Yang suka otomotif, ngoprek-ngoprek. Belinya ini. Mantep banget ini. Open berapa nih, Opa? Ini sih Opa opennya nggak tinggi-tinggi ya. Oke. 17,5. 17,5. Iya, karena ngejar pajak kan nih. Ya. Di bawah 15 dikasih Opa? Belum. 15 lempeng berarti ya. Paling sih lepas di 16,5. 16 lempengin Opa.
16 lempeng, 16 setengah deh. 16 lempeng opa udah. 16 juta teman-teman, kita gocek lagi opanya hipnotis sama kita tuh. Datang ke sini cek unit, test drive cocok, barin bawa pulang. Mobil lumayan ganteng ini ganteng, teman-teman. Ganteng, ganteng. Pelaknya juga ganteng banget. Loh, larinya kacau nih mobilnya. Irit. Irit, irit. Next opa? Iya. Ini ada Maestro. Maestro. Tangan pertama cat orisinil, okay. Interior orisinil. Oke. Okay, bluduan itu bahannya ya. Orisinil ya. Semua. Oke. Okay. AC juga udah perbaiki. Ini juga melalui proses yang sangat panjang ya. Iya. Kita sempat bongkar mesin separuh dua kali. Oke. Okay. Yang pertama gagal, yang kedua udah beres. Tapi sekarang oke nih Jos nih. Sekarang udah oke. Okay. Jos jalur kota aman okay, ya. Iya. Mantap. Nah ini sih sebenarnya udah di DP orang Balikpapan Kalimantan Timur. Waduh, orang jauh ini. Gitu. Jadi berarti ini kalau sama kita. Kalau jadi berarti dibawa ke ya. Kalimantan, kalau nggak jadi ya barangkali teman-teman ada yang mau gitu aja. Boleh, gitu. Kita baca lagi teman-teman, bodinya masih Orion, apa ya? Orion, Orion. Ban juga masih layak pakai, pelaknya ganteng teman-teman, interiornya tuh joknya masih bluduan. Bluduan. AC gimana tadi? AC sih udah opa perbaiki semua udah dingin. AC udah dingin, mesin juga udah jos siap luar kotaan. Kaki-kaki aman opa ya? Aman, aman, aman. Kaki aman. Pajak gimana opa? Pajak hidup, panjang. Pajak hidup, panjang. Pajak hidup. Open berapa opa? Kalau misalkan itu nggak jadi, apa samain aja sama itu? Samain aja ya. Samain berapa itu? 24. 24. Teman-teman, iya. Kalau yang minat datang ke sini, 24 juta. Barangkali kalau udah ngobrol sama opanya, pulang adalah bensin dari opa. Iya, betul. Terutama ini ya, kan kalau mobil begini kan nggak boleh, apa ya? Apa-apa? Ini kan mobil Motoba tapi kelas mewah ya? Iya. Kalau opa bilang ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol tentang mesinnya. Nah, gitu. Lebih enak, lebih iya. Open lagi. Jadi teman-teman juga menambah wawasan lagi, opa ya. Betul. Jadi yang nanti pemilik baru ini akan tahu tuh. Akan tahu. Apalagi yang harus diperbaiki, apalagi nanti opa kasih tahu. Nah, jadi kalau misalnya ada kendala A, iya. Oh, ini harus begini, iya, gitu, opa betul, ya. Betul, betul. Jadi di sini dikasih masukan juga sama opanya, teman-teman. Betul, betul. Masih ada opa? Masih ada tapi di Bogor ya. Waduh, di Bogor. Next ya, next ya. Oke, siap ya. Next ke sana kita teman-teman. Sana, iya, iya. Oke, makasih opa. Oke, makasih opa. Semoga sehat selalu. Thank you, thank semoga you. Semoga makin lancar penjualannya opa. Amin, amin, amin. Buat teman-teman juga, semoga sehat selalu. Semoga dimurahkan rezekinya biar bisa mampir di garasi gue. Hashtag suka-suka gue. Saya mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.